Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Falamma halal hawlu jam'at qaisun jumu'uha wa kanat ma'aha saqibun wa ghayruha. Falamma maka tatkala halal hawlu, ya, katakanlah genapnya oleh satu tahun, ya, tiba satu tahun, ya, sampai satu tahun, berlalu satu tahun, bisa juga begitu, ya. Jamaat Qaisun, maka mengumpulkan oleh Qais jumu'ah, akan jamaahnya, maksudnya pasukannya dikumpulin, ya. Kan anggotanya ada yang terbunuh kemarin tuh, Urwa mau balas dendam. Wa kanat ma'as saqifun, dan ada bersamanya, bersama Qais itu orang-orang saqif, wa ghairu, dan lainnya, pengen nuntut balas dendam. Wa jama'at Quraisy, dan mengumpulkan oleh Quraisy jumu'ah, akan, ya, jamaahnya, pasukan-pasukannya juga sama. Min Kinanata, daripada Bani Kinana, wal Ahabis, dan orang-orang Ahabis, ya, Habasyah. Wa hulafa'u Quraisyin, dan mereka itu adalah sekutu-sekutunya Quraisy. Wa kana ra'isu Bani Asimin Az-Zubair ibn Abdul Muthalib, dan adalah pemimpin Bani Hasyim itu Zubair bin Abdul Muthalib. Wa ma'ahu ikhwatuhu, dan bersamanya ada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu Abu Talib, yaitu Abu Talib, wa Hamzah dan Hamzah, wal Abbas dan Abbas, wa ibnu akhi in Nabiyul Karim, dan putra saudaranya, putra saudaranya, putra saudaranya, wa ibnu akhihi an Nabiyul Karim, ya, an Nabiyul Karim, dan putra saudaranya, yaitu Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala Bani Umayyah, dan ada atas Bani Umayyah Harb bin Umayyah. Jadi pemimpin Bani Umayyah adalah Harb bin Umayyah. Wala ulqiyadatul 'amatu limakanihi fi Quraisyin syarafan wa sinnan. Walau, dan baginya, bagi Harb bin Umayyah mempunyai al-qiyadatu, kepemimpinan al-amatun yang umum. Jadi beliau dikasih kepercayaan memegang kepemimpinan yang umum, jadi pimpinan umum, ya. Kenapa begitu? Lima kali beliau menjadi pimpinan umum, karena tempatnya beliau fi Quraisy, di dalam Quraisy, syarafan wa sinan, ya, mempunyai kemuliaan dan tua umurnya, udah tua mulia, masya Allah, kayak orang kiai tua, subhanallah, kiai hebat, waro, pinter, tua, itu luar biasa, makin mulia. Makin mulia. Jadi kita kalau mencari akhirat itu semakin tua semakin mulia, tapi kalau mencari dunia semakin tua semakin dibuang. Dunia begitu. Coba kamu kerja, makin tua pensiun enggak? Pensiun. Tapi kalau akhirat makin tua cari berkahnya. Cari berkahnya. Makin hebat, semakin tua. Makin tua. Nggak ada pensiunnya. Ya. Lo RT ada pensiunnya, RW ada pensiunnya, lurah, camat, presiden ada pensiunnya. Kalau ulama nggak ada pensiunnya terus. Sampai akhirat nanti.
Jadi kalau kita cari akhirat kekal terus, cari dunia habis. Wa hakadha kana ala kulli batnin min butuni quraisyin ra'isun. Dan demikianlah ada atas setiap ya batnun ala kulli batnin, atas setiap suku min butuni quraisyin, daripada suku-suku Quraisy, ra'isun, itu ada pemimpin. Jadi suku Quraisy itu terbagi-bagi, masing-masing ada pemimpin. Summa tanajazu harba, kemudian mereka itu ya melancarkan peperangan. Fakana yauman, maka ada suatu ya perang, min asyaddi ayyamil arabi haulan, ya daripada sangat ya perang-perang Arab sangat menakutkan, sangat dahsyat. Jadi fakana yauman, maka adalah ia tuh perang ini ya, perang Fijar ya, adalah perang di antara perang-perang bangsa Arab yang sangat menakutkan, sangat dahsyat. Walamma stu'illa fi min hurumati Makkah allati kanat muqaddasatan 'indal Arabi sumiya yaumal Fijar. Dan tatkala ada yang dianggap halal padanya daripada tanah haram Mekah, dianggap haram ya, dianggap halal tanah Arab Mekah, dia perang aja di situ ya, yang adalah dia itu, yang adalah padahal dia itu disucikan indal Arabi, di sisi bangsa Arab, sumia dinamailah perang itu yaumal Fijar, perang Fijar. Jadi dia, mereka melanggar ketentuan. Wa kadat ad-da'iratu taduru 'ala Qaisin attan azama ba'du qaba'iliha. Wa kadat ad-da'iratu, dan hampir da'iratu, da'iratu artinya musibah, musibah. Ya, musibah ini kekalahan orang, kalau kalah kan namanya musibah. Taduru berputar, itu berputar 'ala Qaisin, kepada Qais, hatan hazama ba'du qaba'iliha, sehingga mundur sebagian kabilah-kabilahnya. Walakin adraka'um man da'a muta'arribina risul'i ala ayyuksu qatlal farikain. Walakin akan tapi adraka'um, adraka mendapati, menyusul. Maksudnya apa? Ya, menyelamatkan ya akan mereka, man, oleh orang, da'a yang mengajak. Jadi ada orang yang mengajak ya, orang yang menyelamatkan, mengajak. Ada orang yang menyelamatkan mereka, akan tapi ya, walakin adraka umman da'a muta'aribina, akan tetapi ya, menyelamatkan ya mereka oleh orang yang mengajak perang ya, ya. Ya, begitu ya. Walakin adraka umman da'a mutaharibina, akan tapi ya mendapati mereka, maksudnya menyelamatkan mereka, man, akan seseorang, da'al mutaharibina, yang mengajak perang, lisulhi, untuk berdamai. Jadi ada orang yang ngajakin untuk berdamai. Supaya berdamai, udah jangan perang. Dengan cara bagaimana? Ala ayyuksu qatlal fariqa ini. Dengan cara atas bahwa, maksudnya dengan cara bahwa ia menghitung, mereka menghitung orang-orang yang bunuh, yang terbunuh di antara dua kelompok itu. Jadi walakin adraka umman da'al mutaharibina disulih, akan tetapi ada, akan tetapi
mereka diajak, ya, akan tetapi mereka diselamatkan oleh orang yang mengajak, akan orang-orang yang berperang itu untuk berdamai. Gitu. Walakin adrakahum man da'al muta'arribina lis-su'i, akan tetapi mereka diselamatkan oleh orang yang mengajak, akan orang-orang yang pada berperang itu untuk berdamai. Ala ayyuksu, dengan cara bagaimana berdamainya? Dengan cara menghitung, ya, mereka menghitung qatlal fariqa ini, yang dibunuh di antara, yang terbunuh di antara dua kelompok itu. Faman wajada qatla'u aksara akhaza diyatan zaidi, maka siapa yang mendapati akan yang terbunuh itu lebih banyak, maka ia ambil diat yang lebih itu. Maka nat liqaisin ziyadatun akhadhu diyata min quraisin, maka adalah bagi Quraisy, bagi Qais itu ada, ya, kelebihan, maksudnya, ya, ya, ada kelebihan, maksudnya ada korban yang lebih, ya, korban lebih banyak dia, maka ada bagi Qais itu korban yang lebih banyak, ya, lebih banyak maksudnya. Akhazu, maka mereka mengambil diat-diatnya min Quraisyin, dari Quraisy. Wa ta'ahada biha Harbu bin Umayyah, dan berjanji dengannya oleh Harb bin Umayyah. Berjanji dengannya, dengan membayarnya oleh Harb bin Umayyah. Wa ra'ana, dan dia menggadaikan nisada dia bagi benernya waladahu, akan anaknya. Jadi gadaikan anaknya Abu Sufyan. Anaknya itu Abu Sufyan. Wa hakadha, dan demikianlah inna ta'at selesai. Hadhil arbu, ini perang, allati kasiran, yang banyak, ma tashabaha, sesuatu yang menyerupai hurubal arabi, akan perang-perang Arab. Tabada'uha sughairatul umur, yang didahului oleh perkara-perkara yang kecil. Jadi, ya, dikatakan ini perang yang banyak terjadi, ya, yang menyerupai perang-perang Arab lainnya, itu disebabkan oleh perkara-perkara yang kecil. Jadi gara-gara perkara yang kecil jadi besar. Kita jangan kayak begitu, ya. Jangan berantem gara-gara perkara yang kecil. Kalau ada perkara yang besar, kecilin. Ada yang kecil, habisin, gitu ya. Jangan jadi berantem. Maafin aja. Itu kita, apalagi di zaman sekarang, maafin aja. Hatta Allah fallahu baina qulubihim, sehingga Allah Ta'ala jinakkan, ya, maksudnya saling suka di antara hati-hati mereka. Wa azaa anhum, ya, hadhihi dhalalati, dan Allah Ta'ala singkirkan dari mereka akan ini kesesatan. Bintisari nuril islami bainahum, dengan tersebarnya nur Islam di antara mereka. Ya, dengan tersebarnya nur Islam jadi pada baik, gitu. Itu agama. Jadi kita amalkan agama dengan baik, ya, insya Allah jadi damai. Orang saling mencela, berantem enggak? Berantem. Tapi kalau saling puji dan puji, berantem enggak? Enggak. Ya. Jadi berarti banyak ada
di antara berantem sumbernya adalah gara-gara saling mencela. Oleh karenanya jangan suka kita saling mencela, apa, saling maaf, memaafkan. Kalau salah minta maaf, enggak pantas berbuat minta maaf, enggak pantas berkata minta maaf dan maafin. Hilful fudul wallahu a'lam.